Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina <coughs> Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد الدين Azanillah wa ajma'in kita lanjutkan dari pelajaran kita riad uh, syarah al-arba'in an Al nawawiyah masih pembahasan hadis yang ke-24 Qala Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah taala Qala subhanahu Ya ibadi awwalakum wa akhirakum Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wahai hamba-hambaku seandainya orang pertama kalian dan terakhir kalian itu awal al-khaliqah wa akhir al-khaliqah Ila antaku, ila antaku ah. dari yang pertama sampai yang terakhir ya sampai nanti terjadinya hari kiamat Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum manusianya wahum banu adam keturunannya Adam wajin nakum dan jinnya wahum al alam sani ya alam yang lain al jinnu ala alamun la ya'lamuhum tidak ada yang mengetahuinya kecuali, kecuali Allah la narahum kita tidak melihat mereka jin Karena itu dinamakan jin dari kata ijtinan yang artinya ikhtifa. Ya samar, tertutup, tersembunyi. Seorang yang gila dikatakan majnun karena akalnya sudah tertutup. Taib. Qala ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la Sungguhnya jin tersebut melihat kalian, dia dan kabilahnya, kelompoknya, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Fahum mawjuduna wa isu nama ma'ana wa minhum mu'min wa kafir wa minhum muti' wa 'asin wa minhum bar wa syaqi misru bani adam wa hum 'alamun min 'alamil ghaibi la narahum ya mereka ada ya isu nama ana ya hidup bersama kita dalam artian ya Apakah misalnya sekarang di sekitar ada, kita ada jin ya ada aja, cuma kita nggak bisa melihat. Kalau istilah sekarang dimensinya berbeda, alamnya memang berbeda dan Allah sudah menegaskan bahwasanya mereka bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Asalnya demikian, ya. Dan keadaan mereka seperti keadaan manusia dalam da dari sisi keimanan ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang bertakwa, ada yang syaki, yang tidak bertakwa. Seperti badi Adam. Ya, dan mereka adalah alamun min alamil ghaib. Termasuk alam ghaib. Lana rahum, kita tidak melihat mereka. Tapi apakah wajib kita yakini keberadaannya? Wajib. Kenapa wajib? Karena disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berapa banyak menyebutkan tentang kisah mereka dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Al-Jin. Ya. Bahkan ada ya Uh, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka disebutkan dalam surah Al-Ahqaf dalam sunnah Nabi SAW ya barakallahu fikum tetapi keberadaan mereka ya hukum asalnya kita tidak melihat mereka ya kita tidak melihat mereka dan mereka tidak melihat kita ya Apakah bisa? Ya bisa. Melihat mereka bisa aja mungkin dalam suatu keadaan. Rasulullah SAW pernah melihat mereka. Ya berdakwah kepada mereka. Ya. Ya, jin ya jin. Bukan hantu, bukan siluman, bukan gundoruo, bukan kuntilana. Ya. Apapun yang disebutkan, eh, pocong, apalagi, leak, ya, seandainya pun itu benar, seandainya dalam artian benar itu artinya ada penampakan seperti itu yang kita yakini, apa ya, jin aja, tujuannya mungkin bermacam-macam ya bisa jadi untuk apa ya menakut-nakuti orang-orang yang takut sehingga akhirnya apa yang terjadi nah, kalau sudah satu pohon misalnya dianggap keramat ya apa yang terjadi Hah? sesajen segala macam kesirikan ya Allah musta'an dan tidak sepatutnya ketika seorang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut kepada hal yang seperti ini ya Taib. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seandainya makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir baik manusianya ataupun jinnya, kalau Subhanahu wa taala wahidin minkum keadaan mereka itu seperti keadaan hati mereka adalah keadaan seperti keadaannya seperti hati orang yang bertakwa semuanya dalam keadaan hatinya adalah hati yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Laukanu kulluhum salihin bararatan hum khata. Semuanya Salehin. mereka orang-orang saleh, bertakwa. Tidak melakukan kesalahan sedikit pun ya semuanya dari kalangan manusia dari kalangan jin dari awal ya penciptaan manusia yaitu Adam sampai terakhir awal penciptaan jin sampai terakhir semuanya dalam keadaan hati orang yang paling bertakwa ya yang demikian itu Yang demikian itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Tidak menambah sedikit pun pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemuliaan Allah sudah sempurna. Kerajaan Allah sudah sempurna. Tidak akan bertambah dengan sebab ketaatan orang yang taat pun tidak akan berkurang dengan sebab kemaksiatan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketaatan ketakwaan itu bukanlah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maslahatnya. Sebagaimana madaratnya, kemaksiatan, kesyirikan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada kita. Ya, makhluk-makhluknya. Ya. Karena Allah jalla wa alalatanfa'uhu tha'atul muti. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak tidaklah bermanfaat bagi Allah ketaatan orang yang taat li'annahu ghaniyun an dzalik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan yang demikian famirkullahu tam ya milik Allah kekuasaan Allah itu sempurna tidak bertambah wala taziduhu ta ta tidak bertambah dengan ketaatan orang-orang yang taat ya demikian juga sebaliknya kalau subhanah lau anna awalakum wa akhirakum Wa insa kanu ala afjari kalbi rajulin wahid. Seandainya makhluk pertama sampai makhluk terakhir dari kalangan manusia ataupun jin, ya keadaannya sama. Hati mereka adalah hati orang yang paling fajir, yang paling kufur. Lau nasu jami'an seandainya seluruh manusia Seluruh jin semuanya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tik> Fa inna hitam Kekuasaan Allah sudah sempurna Walayan kusu bisababi kufril makhlukin Innahum lan yadurrullaha syai'a Tidak akan terkurangi kekuasaan Allah dengan sebab kufurnya para makhluk. Mereka tidak akan mendaratkan Allah sedikit pun. Walihada qala jalla Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala Musa intak antum maman fil ardi jami'a fa inallaha ghaniun hamid fa inallaha la hamid Seandainya kalian kubur dan seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Hamid. hamid. Allah maha kaya, maha terpuji dan tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan ibadah kalian, tidak membutuhkan ya dan tidak wa dari kekufuran kalian kepada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fala yaktarral insanu bi amalihi wa ta'atihi Wa yamunna ta ala ta'ala biha Maka seorang itu Jangan dia tertipu Dengan amalan dan ketaatannya Kemudian dia menganggap dirinya berjasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Ya apa jasa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadah kita ketaatan kita sekali lagi manfaatnya untuk kita bukan untuk Allah Allah tidak membutuhkan ibadah kita ya dan Allah tidak dimandaratkan dengan sebab kemaksiatan kita ketika kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maslahatnya kembali kepada kita ketika kita bermaksiat ya maka mendorotnya kembali kepada kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala firman ya munna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadikin. Mereka merasa berjasa kepadamu Ketika mereka masuk Islam, maka katakanlah, janganlah kalian merasa berjasa padaku atas keislaman kalian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang berjasa atas kalian. ya Yang menganugerahkan pada kalian. Allah berikan hidayah kepada kalian untuk beriman. Kalau kalian benar keimanannya. Fal lillahi subhanahu wa ta'ala anugerah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala qala subhanahu ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahid Wahai hamba-hambaku, seandainya makhluk pertama sampai makhluk terakhir Dari kalangan manusia dan jinnya ya, Berdiri di suatu tempat As-sa'id ala wajhil ar ya, Yang tasaat yang menonjol, yang naik dari wajhil ar Intinya di suatu tempat yang lapang Fisaidin wahid, yakni makanin wahid, di satu tempat. Berkumpul semuanya. Seandainya berkumpul semuanya di satu tempat. ya Manusia dari awal sampai terakhir. Jin dari awal sampai terakhir. Ya. Fa'idhan al-khalku kuluhum, jinuhum wa insuhum, awaluhum wa akhiruhum. Ya, seandainya berkumpul makhluk semuanya manusia dan jinnya dari awal sampai akhirnya wa wahidin hajatihi dan setiap orang setiap jin ya itu meminta berdoa kepada Allah meminta akan hajat-hajat mereka kebutuhan-kebutuhan mereka ya manusia aja sekarang jumlahnya kurang lebih 8 miliaran. Ya. Manusia sekarang ya. Bagaimana kalau dihitung dari awal dari zaman Nabi Adam ya, yang sampai terakhir nanti menjelang pas hari kiamat. Ya, dengan jin-jin kita nggak tahu lagi jumlahnya berapa. Ya, mereka ada sebelum bahkan sebelum Nabi Adam. Ya. Bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak. Entah berapa miliar, entah berapa banyak itu, semuanya seandainya berkumpul pada suatu tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat-hajat mereka. Kemudian kata Allah, itu kulla insanin au kulla wahidin ada dalam hadisnya fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu aku berikan pada setiap orang baik dalam dengan manusia dan jinnya mas'alatahu permintaannya ya yeah mana <tuh> <Manakasadalika mimma indi. tuh> seandainya Allah berikan setiap orang permintaannya ya maka itu tidak mengurangi apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta kepada manusia, sekaya-kayanya manusia, ya, kalau yang minta satu kota aja, waduh, senat-senut kepalanya ini menunjukkan apa, menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lianna yamin Allahi mal ala nahar. Karena tangan Allah subhanahu wa ta'ala mal'a. Yaitu penuh. Tidak akan terkurangi dengan nafkah-nafkah yang diberikan oleh Allah. Pemberian-pemberian yang Allah berikan ya Allah memberikan malam dan siang begitu banyak anugerah begitu banyak kenikmatan yang kita rasakan wa inta seandainya kalian menghitung hitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya ya Qala ta'ala walillahi khaza'inu samawati wal'ad hanya milik Allah saja perbendaharaan perbendaharaan langit langit dan bumi. Falatan bil infak abadan. Maka perbendaharaan Allah subhanahu wa taala sama sekali tidak berkurang ketika dikeluarkan diinfakkan sama sekali fal makhluk alladhi yunfik yanqusu maluhu wa yanqusu ma indah kalau makhluk yang dia berinfak ya apa yang ada pada dia berkurang ya amallahu jalla wa ala fa innahu yunfiqu ala jami'il khalq Allah Subhanahu wa taala menginfakkan kepada seluruh makhluk wala yang kusu dhalika min khazainihi syai'a dan yang demikian itu tidaklah mengurangi apa yang ada pada perbendaharaan Allah sedikit pun li'annahu subhanahu ghaniyun al-ghina al mutlak. karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ghani maha kaya dengan kekayaannya mutlak ya Allah berikan kepada kita ya kita kan milik Allah Subhanahu Wa Taala semua makhluk milik Allah semua semua yang ada di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya Fa'ataitukullah insanin mas'alah tahu. Aku berikan kepada setiap orang permintaannya. Alakah sa'ilin dalam keadaan begitu banyaknya? Mereka yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-insi wal-jini wal-awwalin -al -wal wal-akhirin. Manusia jin. ya Dari yang pertama sampai yang terakhir wa qul wahidin lahu mas'alaton khasa setiap orang memiliki permintaan yang khusus wa qad ata'allahu mas'alatahu Allah berikan permintaannya ya fa inna hadzalayn qusum min khazainillah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi dari perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala Hada dulu ala ginahu wa karamihi wa jaudi wa judihi subhanahu wa ta'ala. Fakulul makhlukat tata'ayyashu min rizki Allahi azawajalla. Walayan kusuma indahu subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan akan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemur, kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau minta, jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Ya. Minta kepada yang Maha Kaya. Ya. Dengan kekayaan yang mutlak. Setiap makhluk hidupnya adalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap makhluk hidupnya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh makan. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Butuh berpakaian Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan apa yang Allah berikan kepada kita dari rezeki tersebut Layanku suma indahu subhanahu wa ta'ala Tidaklah mengurangi Apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kala kamu fi sa'idin wahid. Mereka berdiri, ay fi makanin wahid, di satu tempat. Fasa'aluni. Meminta kepadaku, talabu minallahi Hawa'ijahum al-mukhtalifah. Mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan permintaan mereka itu berbeda-beda dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Fa'u'tiyakulu insan insanin mas'alatahu. tahu. Setiap orang diberikan dari permintaannya. Lam yu'assir dhalika alama inda Allah. Tidak berpengaruh terhadap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bin naqs. Ya, tidak mengurangi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada dulu ala kamali ginahu Subhanahu wa taala menunjukkan akan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala fi khitami kalimatil 'azimah Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sebagai penutup dari kalimat-kalimat yang agung ini yang ibadi innama hiya a'malukum oh si halakum thumma uwafikum iyaha wahai hamba-hambaku Sungguhnya hal tersebut adalah amalan-amalan kalian yang aku oh sihalakum yang aku hitungkan untuk kalian. Ya, terhitung, tercatat, terdata dengan baik. Amalan-amalan kita tidak ada yang lolos. Amalan ketaatan demikian juga sebaliknya. Ya. Kalau kita disuruh menghitung amalan kita, dosa kita, nggak bisa kita. Ya, Apa yang sudah kita lakukan? Dari bangun tadi sampai sekarang aja, mungkin sudah lupa rinciannya kita ngapain aja. Apalagi yang kemarin-kemarin. Tetapi, ya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala summa uwafikum iya. Karena Allah sempurnakan balasannya. Jadi amalan-amalan tersebut untuk kalian. Wahai Bani Adam. Ailai salakum illa a'malukum. Tidaklah yang kalian miliki kecuali amalan-amalan kalian. Inna ma hiya a'malukumul lati ta'amalunaha min khairin awsar. Itu adalah amalan-amalan kalian yang kalian lakukan. Yang kalian amalkan berupa kebaikan atau keburukan. Allah membalas berdasarkan itu. Fallahu jalla wa'ala la yu'atibu ahadan ala ghairi amalihi abadan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadab, seseorang ya ala ghairi amalihi mengadab tidak sesuai dengan amalannya enggak ada Allah tidak akan melakukan demikian sama sekali fala yunimullahu wa yu'adzibul mu'min Allah tidak memberikan kenikmatan itu kenikmatan khusus pada orang-orang kafir dan mengadab orang-orang yang beriman Hada la subhanahu Ini adalah hal yang tidak tepat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinisbahkan kepada Allah yang demikian, bal bahkan Allah meletakkan perkara setiap perkara sesuai dengan tempat-tempatnya. kafira Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir memberi kenikmatan kepada orang-orang yang beriman fadlan minhu wa ihsanan wa adlan wa karaman minhu subhanahu wa ta'ala innama hiya a'malukum sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ihsan dari Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah amalan-amalan kalian. Fahada dalilun ala annal jaza'a innama yakunu alal amal la bin nasab wala bil jah wala bil hasab dan ini adalah dalil bahwasanya balasan itu adalah berdasarkan amalan seseorang. Bukan karena nasabnya, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya. Enggak. Ya, kalau ta'ala inna akramakum indallahi asqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bukan orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah, bukan. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Bukan orang yang status sosialnya paling hebat, bukan. Ya, bukan orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, bukan. Atau bukan orang yang paling kaya di muka bumi ini, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, semakin bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falaisa hunaka majalun tanalu bihi rahmat rah rahmatallahi ilal amal yang rahmatullah amal ta ya tidak ada cara yang dengannya ter, tergapai rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amalan ya yang engkau amalkan ya dan amalan itu pun adalah sebab saja sebab untuk mendatangkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala sebab untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala wala illa ala amalik dan tidaklah engkau diadab kecuali karena amalan-amalanmu. Ya, karena kurangnya amalanmu, karena kemaksiatanmu. Qala taala wala tudzauna illa ma Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tujzauna tidaklah kalian itu dibalas illa makuntum kuntum ta'malun ta kecuali sesuai dengan apa yang kalian amalkan fa'alaika antah tamma bi'amalik liannahu manatu saadatika au syaqawatika ya maka wajib bagi kita semua untuk betul-betul memperhatikan apa yang menjadi amalan kita ya ketaatankah atau kemaksiatankah ya karena itulah karena sebab dengan amalan kita itulah ya merupakan sebab dari kebahagiaan atau kesengsaraan kita. Wallahu taala alam naqtafilahu subhanahu wa ta'ala Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.